Solari tak puas hati dengan pengadil. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini supaya anda tidak terlepas maklumat mengenai Pasukan Kebangsaan Malaysia dan Liga Super 2023 setiap hari. Esteban Solari kurang senang dengan pengadil yang menjejaskan tempoh walaupun Johor Darul Ta'zim, JDT, mengatasi Negeri Sembilan FC, NSFC, 2-0 pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, malam tadi. Pengendali JDT yang jarang mempersoalkan mutu pengadilan akhirnya membuka mulut selepas tidak berpuas hati dengan cara Mohafuzer Mat Salleh mengadili perlawanan itu kerana mendakwa kerap memberhentikan permainan. Bukan mudah untuk bermain dengan Negeri Sembilan dan saya kurang gembira dengan pengadil kerana membenarkan pasukan lawan untuk membunuh perlawanan dengan sering menghentikan perlawanan. Ini kerana pengadil membenarkan lawan melambat-lambatkan permainan malah ada ketika membenarkan pegawai fisioterapi masuk ke padang tidak kurang 10 kali sedangkan kecederaan pemain lawan tidak serius mana dan semua berlaku cukup jelas. Sebagai jurulatih saya perlu mempertahankan pemain untuk dapatkan kembali intensiti permainan pantas yang terjejas kerana perlawanan kerap terhenti dan saya letak kesalahan itu kepada pengadil. Saya sudah lihat perkara ini banyak kali sejak saya datang ke sini 6 bulan lalu, katanya. Bekas pembantu jurulatih bawah 23 tahun Argentina itu mengakui, aksi babak kedua kurang memuaskan selepas intensiti permainan rendah malah ketepatan umpanan bola juga tidak betul baik. Katanya, pemain harus melakukan penambahbaikan dalam tempoh terdekat selepas melihat ada kekurangan ketika perlawanan tetapi kemenangan itu tetap menggembirakan berdepan Negeri Sembilan yang beraksi secara bertahan sepanjang perlawanan. Saya tidak nafikan kami gagal melakukan umpanan bola tepat dan tidak menggerakkan bola dengan pantas dan beberapa set piece juga tidak berkesan malah beberapa taktikal permainan yang saya lihat agak kelam kabut. Tapi memang sukar jika berdepan dengan pasukan yang hanya berkumpul di kawasan sendiri. Anda boleh lihat mereka datang ke sini untuk kalah dan sudah tentu mereka tidak peduli apa yang berlaku, kata Solari.